Hello guys, welcome back to my channel again. Sekarang gue bakal ngasih sedikit tutorial buat kalian para gamers atau streamer juga atau yang juga hobi main game. Dan ini gue juga baru tahu dari grup Facebook gue kalau game Xbox itu kita bisa mainin di game PC, maksudnya di PC gitu. Nah, dan yang paling bikin gue nggak habis pikir itu kita nggak perlu beli guys, tapi kita cuma perlu subscribe aja game passnya. Jadi itu namanya Xbox Game Pass gitu. Nah, di sini tuh kalian bisa mainin banyak-banyak game banget. Nih gue kasih lihat dulu gamenya tuh. Ada 450 game free kalau kalian nge-subscribe Xbox Pass ini. Nah, yang gue nggak habis pikir itu di sini game-gamenya itu kebanyakan game-game mahal gitu loh. Beberapa yang game-game menurut gue mahal itu kayak Battlefield 1, ada Ark Survival, Anthem, A Way Out juga. Kita lihat lagi ada Dirt 5 juga, FIFA 20. Ini FIFA ini dari FIFA 19 kalau nggak salah, dari FIFA 19 sampai FIFA 21. Lu bisa mainin free di Xbox Pass ini dengan cara cuman subscribe di Xbox Pass-nya aja. Nah, kalau kalian tanya untuk harganya itu, kalau ini itu harganya 150 per 5 bulan kalau gua nggak salah. Karena gua juga beli di tempat orang juga untuk akunnya, tapi juga bisa pakai akun lu juga. Kalau menurut gua ini worth it banget sih untuk game 450 game, termasuk EA Play juga. Lu bisa main secara dibilang free lah menurut gua, karena lu subscribe-nya cuma 150.000 untuk 5 bulan gitu. Apalagi buat lu yang hobi banget nge-game dan juga hobi banget nge-streaming game, daripada lu beli-beli game satu game di Steam atau di Origin atau di Ubisoft untuk satu game dengan harga yang 100-200.000, mending pakai Xbox ini sih. Dan misalnya kalian mau streaming game, gue saranin pakai Xbox Pass ini banget sih, karena dengan harga segitu kalian bisa dapat segini banyak game. Kalian streaming, mau streaming game apapun ya ada gitu. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu ke kalian di mana gue beli akunnya dan sama siapa gue beli akunnya. Nah, gue beli akunnya ini di Facebook dan gue ngechat namanya Andi Nur Hadi Wibowo. Gue juga tahu dari orang grup di Facebook gue juga. Nah, kalian di sini tinggal chat aja ke dia. Kalian tinggal tanya untuk stoknya masih ada atau enggak, harganya berapa. Nah, nanti dia bakal nawarin mau pakai akun lu atau pakai akun dia. Nah, kalau pakai akun lu, lu harus kasih tahu akun email lu untuk didaftarin sama dia untuk subscribe Xbox Pass game-nya. Nah, pokoknya setelah itu mungkin makan waktu 15-20 menit, nanti dia bakal ngasih akunnya ke lu lagi. Dan lu cek untuk akun itu udah ke-subscribe Xbox Pass-nya sama EA Play-nya juga udah atau belum. Nah, abis itu tinggal lu login di Xbox Pass yang bisa lu download di Microsoft Store ataupun di Google. Dan lu langsung bisa download dan mainin gamenya juga. Oke guys, sekian dulu dari gua. Mungkin kalian yang masih bingung dengan Xbox Pass ini, kalian tinggal komen aja di video ini. Gua bakal jawab satu-satu pertanyaan kalian. Dan juga misalnya kalian mau tanya apapun game-game lain juga, kalian bisa tanya game-game di sini juga. Oke guys, thank you for watching this video. See you in the next video.